sebuah video yang memperlihatkan pemotor cewek terjatuh saat hendak keluar dari parkiran toko. Belum diketahui pasti lokasi kejadian itu. Yang jelas, cewek tersebut menaiki motor Yamaha NMAX. Terlihat cewek tersebut hendak keluar dari parkiran, dan ia pun tampak sedang memundurkan motornya itu. Karena posisi tempatnya agak menanjak, ia sedikit kesulitan untuk menyeimbangkan motornya. Hingga akhirnya ia pun terjatuh bersama dengan motornya. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun langsung menolongnya. Terlihat ada dua orang pria yang membantu membangunkan cewek tersebut. Setelah ceweknya ditolong, kedua pria itu lantas mengangkat motornya. Salah satu pria tersebut mengangkat bagian tuas gas motor yang saat itu posisi mesinnya lagi menyala, hingga akhirnya motor tersebut mendadak maju tak terkendali. Akibatnya juga kedua pria tersebut ikut terseret dan jatuh tersungkur. Beberapa orang yang melihat kejadian tersebut langsung menolong kedua pria itu. Video ini diunggah oleh akun Instagram @warungjurnalis. Setelah diunggah, video tersebut langsung viral di media sosial.